kita pada persiapan mau ke lihat view tutul. Masih gelap, masih jam 5. Resak dengan rombongan Banjarmasin. Dari jam berapa, Mas David, kita? Kita berangkat dari jam 5 subuh ini. Iya, bangunnya jam 5 subuh ya. Tapi enggak lah, pas. Kalau di sini karena dekat. Oh, gitu. Kalau di ada lagi yang di Tali Sayan itu agak jauh dia. Oh, gitu. Memang jam 4 dia harus jam 4. Ini. Woi. Salat di laut dah. Salat di laut ini ya. Tadi enggak. Ini mungkin ya. Ini semua sudah persiapan mau naik kapal sudah. Dibela-belain subuh-subuh ini. Untuk melihat hiu tutulnya. Awas, hati-hati. Tidak. Sempat, sebentar aja. 15 menit aja. Ini kita sudah sampai di Bagang. Ini jam berapa, Pak? Datangnya biasanya ikannya? Tadi ada ya? Ini enggak ada lagi? Bentar ada lagi. Oh, dia datang gitu ya. Jadi kita masih menunggu ikannya datang nih, hiunya. Ini gelombangnya agak besar ini. Jadi goyang-goyang kapalnya. Sambil menunggu sama melihat orang mancing. Pada menunggu hiu tutulnya ini belum datang. Tadi Dut sudah datang kata bapaknya. Ini pergi lagi. Ntar lagi katanya. Di telepon, telepon dulu. Ini banyak kawanan burung bangau cari makan ini. Kita tetap menunggu ini. Hiunya belum datang. Sambil menunggu kita melihat aktivitas offshore. Ini aktivitas lepas pantai. Banyak ikan-ikan kecilnya itu enggak di. Wow, dapat ikan. Ikan otek itu. Otek. Itu otek. Kita ini di laut lepas ini sambil menunggu ikan hiu tutulnya datang. Ini nggak datang ini sampai jam berapa ini? Kapalnya goyang-goyang lih. Kayak kita deh. Hah? Gimana? Gak datang kayaknya. Kita mau ganti posisi. Oke, kita pindah posisi. Di sini gak ada. Di offshore line mungkin ada. Jadi motorisnya minta pindah ini untuk di situasi yang lain. Kita dapat cumi juga. Gak dapat hiu tapi dapat cumi. Ini akhirnya kita dapat hiunya setelah Bagang ketiga. Kita mau lihat dia masih ada di sini. Ini hiunya besar sekali dia. Makan. Dua banyak. Besar betul hiunya ini. Ada 3 ekor.
itu dia dikasih makan sebelah sana. Ini tuh akhirnya kita ketemu hiu setelah bagang ketiga, offshore ketiga baru dapat. Ada hiu anak apa? Ikan nih. Ngelihat orang mancing juga. Kita sedang melakukan penyelaman untuk pengambilan gambar. Nah, ini. Dengan hiunya. Ke kapal. Jangan duduk di sini semua, sana, sebelah sana. Kanan. Kapalnya mereng. Ini dia sedang bermain-main dengan hiu tutulnya. Gak ada giginya, dia dihirup itu. Giginya nggak ada, dia cuman disedot. Ompong. Dia ompong ya? Iya. Dia tuh kak, lu tuh temanmu tuh. Ini satu lagi. Nih datang. Lagi nih. Ini nggak takut deh? Iya. Eh. Kecil-kecil kau berawi. Sama dengan kakak itu umurnya. Kak, yang mana kecil? Kak. Nah. Tenggelam. Nyelam loh. Nyelam itu. Ini muncul tiga. Ya, mama, anu sepi. Ya. Ini. Eh, nyelam yang. Ini ada tiga. Empat, satu, dua, tiga, empat. Nyelam. Cepat guys. Wow. Lukman semangat. Sampai dapat. Om Dan semangat. Kita kayak apa sah? Iya om kak. Kita kita di atas atas aja kak. Ayo iya naik di samping-sampingnya aja. Iya kan? Paskan. Ya akan aku dari sini. Eh tali kasep mana di belakang. Yang sini ya. Kita betali di ini sah. Ada ngidani dulu hanya menjagakan lon masnya. Ini di bawah ikan menyelam. Yang menyelam yang kasih. Nyelam. Rajut isinya. Foto. Ini yang. Makasih lagi. Aduh. Di muka ikan. Masih banyak banget. Ini perjuangan banget. Perjuangan Bunda dengan Welsa. Jadi Bunda perkasa ini. Gin langsung nyelam. Nyelam. Ini sudah di bawah. Kepalanya. Ini diganin ah. Belum. Nih. Nyelam. Sudah. Nyelam jar. Ya. Yuk. Ombaknya, arusnya itu. Bukan pedas lagi. Kalau kena ekornya ya langsung pingsan. Ini di bawah-bawah kapal ini. Kayaknya di sini sejak dapat jika selfie. Lagi, Pak.
semua ada 5 ekor. 1, 2, 3, 4, 5. Datang semua sepertinya ini hiunya. Nih, di bawah nih, Ma. Nih. Ada semua 5 ekor semuanya. Datang semua ini. Iya sudah, iya. Kiri kiri ke kiri. Kiri ya. Kiri. Pas terus. Ya. Lanjut. Pas. Japai. Jangan teriak. Jangan teriak, Jar. Jangan teriak, dia anu nanti panik. Ibu, nyelam aja langsung. Nyelam langsung. Kepalanya aja, kepalanya. Kepalanya tua yang anak menganga kok gitu. Nih, jadi nggak bosan-bosan ngelihatnya. Kayak bisa dielus-elus. Ada 3 masih dikelilingi hiu. Ya ombaknya karena ombak hiu ini. Iya. Di seser. Hiu laki ini kayaknya. Hiu laki. Udah Pak, Pak udah Pak. Jadi pencarian kita mulai jam 5 pagi tadi membuahkan hasil, enggak sia-sia lah. Semua terbayarkan dengan munculnya hiu tutul yang itu dia. Kita bermain-main sama hiu tutul. Hiunya masih ada terus karena dikasih makan dengan orang-orang di sini. Oke, sampai jumpa. Kita menginap habis dari ngeliat hiu tutul. Ini langsung disiapkan sarapan pagi di resto cottage-nya. Semua tersedia di sini. Jadi kita makan pagi, makan siang, sampai makan malam kita di sini. Ini suasananya sekarang lagi angin kencang, jadi anginnya masuk hingga ke restonya. Kita bisa makan di dalam, makan di luar sini. Ini cottage-nya di Eco Lounge, Eco Villa. Jadi suasananya seperti di Maladewa. Oke, ikuti terus perjalanan kita di Pulau Derawan.